Keren keren. Jadi Kop Bingo. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas Kop Bingo sudah rilis lagi teman-teman ya. Ini fase kedua. Apakah di fase kali ini kita bakal dapat skin limited atau skin-skin yang keren banget gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung masuk ke menu event Kop Bingo dulu sedikit teman-teman ya. Dimana di sini Kop Bingo kemarin kan saya dari 4 ke 5. Nah kata kalian kan itu draw pasti langsung ke sini, ternyata enggak teman-teman ya. Saya malah jadi ke bawah teman-teman. Tapi gimana nih hari ini, apakah kita bakal dapat Bingo ini? Karena saya yang belum punya skin dari Bingo ini, kalau nggak salah skin ini teman-teman ya, si Aurora itu Kuala Diamond. Oke. Nah, jadi kita bakal langsung eksekusi aja teman-teman ya, apakah kita bakal dapat. Nah, jadi di sini kita bakal langsung ke Bingo Lotre. Jadi kita di sini harus gunain top up 250 diamond. Wah, sekarang ada tambahan gitu teman-teman ya. Sampai top up-nya itu 250 diamond dan gunakan 500 diamond, gunakan 225 diamond. Oke, kita bakal coba gunain dulu di sini teman-teman ya. Kita bakal coba gunain yang 100 diamond, 112 diamond dulu. Oke, kita dapat rare fragment skin teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal gunain 225 diamond. Oke, ini dapat skin normal Angela teman-teman ya, karena saya belum punya. Jadi kita dapat skin Angela, oke. Nah, jadi di sini kita Kop Bingo kita udah berarti top up minimal 250 diamond kita belum dapatin. Oke, kita bakal hitung stemnya teman-teman ya. Oke, 3 6 berarti 3 6 9 10 11 12 teman-teman ya. 12, coba kita hitung teman-teman ya. Nah, 12 ya, benar sekali kita udah dapat Kop Bingo stem 12 teman-teman ya. Oke, kita bakal coba klik tukar teman-teman ya. Kita dapat 12 Kop Bingo lotre. Oke, jadi di sini yang belum kita habisin atau kita belum bisa klaim yaitu dari top up 250 diamond teman-teman ya. Jadi kita dapat 12 tambah 5, totalnya ada 17, oke. Nah, jadi kita bakal langsung eksekusi aja teman-teman ya. Bang, abang bakal draw langsung 10 kali atau yang satu kali satu kali? Oke, karena saya dari dulu triknya itu kayak dapat. Oke, triknya kita bakal coba pilih yang Aurora Kuala Diamond ini teman-teman ya. Oke, kita bakal coba lihatin animasinya dulu sebentar. Biasanya kita suka dapat gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan aja dapat lah ya. Oke, antresnya sampai selesai. Oke, udah ya. Karena saya pengen skin ini, siapa tahu dengan menggunakan tiket kita dapat skin ini. Oke, langsung aja kita eksekusi 10 kali draw. Oke, ini dapat skin apa? Oke, Lifeguard udah punya kalau nggak salah ya. Oke, draw kedua, ketiga. Oke, kita dapat fragment lagi teman-teman ya. Oke, dapat fragment hero lagi. Oke, dapat skin yang udah punya lagi. Belum punya teman-teman ya. Ini dapat apa nih, epic? Waduh, ini udah punya sih kalau nggak salah. Oke, dapat skin itu ya. Oke, ini panen skin terus sih teman-temannya di Kop Bingo Lotre ini kali ini ya. Meskipun kita gunain beberapa uang untuk dapetin ini, saya top up tadi 30 ribuan lebih gitu teman-teman ya. Kalian bisa top up di itemku ya. Oke, Bingo kita bakal di mana nih teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim, boom. Nah, benar sekali kita dapat Bingo. Dan kita bakal dapat apa nih teman-temannya di Bingo Lotre kali ini? Berarti kemarin kan dari 4 ke 5 terus saya ke 8 teman-teman ya. Dan sekarang pindah ke 6. Oke, kita bakal coba klik oke teman-teman ya. Nice. Kita udah dapat namanya skin Aurora teman-teman ya. Wah, keren sih. Dari 10 kali draw dari tiket kemarin kita udah dapat skin Aurora. Keren-keren. Jadi Kop Bingo saya udah full sekali sekarang teman-teman. Udah full lah ya. Jadi kalian bisa draw nih, kalian dapat skin apa aja bisa komen di bawah teman-teman ya. Oke, kita masih sisa teman-temannya, kita masih sisa untuk riwayat. Oke, untuk riwayat skin dan prize pool kita udah dapat semua untuk Kop skin. Dan kita bakal buka nih, dapat apa lagi nih? Ada sisa tiket teman-temannya, kita bakal habisin untuk tiket kita. Oke.
Ini terakhir ya teman-teman ya. Oke, kita dapat ini ya. Ini waduh udah punya juga teman-teman ya. Kita bakal coba cek di menu Fries Fall. Oke, yang belum punya sih kayak saya pengen kayak skin Uranus atau skin Selena itu teman-teman, atau Leomor ya. Apakah kita bakal gacha 2250 diamond? Kayaknya enggak lah ya teman-teman ya. Kita bakal coba buka yang 212 diamond saja. Oke, dapat apa nih? Ya ampun, Magic Well doang dong. Ya udahlah, kita berarti tidak usah draw lagi karena itu pasti enggak bakal dapat lagi teman-teman ya. Oke, jadi di sini semuanya udah kita. Jadi di sini bakal coba saya draw trial surprise ini, apakah ini bakal dapat skin permanen atau tidak ya. Karena di sini enggak bakal untuk dapatin lagi skin permanen dari itu ya, itu pasti trial. Oke, jadi di sini masih tersisa 5 stem karena saya enggak mau selesain. Udah punya semua kopingonya ya, kemungkinan buat bulan depan kita bakal draw lagi di akun saya satu lagi lah teman-temannya, karena ini udah penuh semua untuk skin kopingo lotre ini. Oke, mungkin sekian dulu teman-temannya trik dari saya. Bener sekali, ketika kita draw itu kebingo ya teman-temannya. Sebenarnya sih kalau di event ini kayaknya nggak trik, ada trik sih teman-teman ya, cuman ya ada mungkin sedikit kehokian lah teman-teman ya. Kalian komen di bawah kalian dapat skin apa. Mungkin sekian dulu dari saya, sampai jumpa di Kopbingo tahun depan. Bye bye.